Oke, sesuai janjiku, ini adalah No Brush Challengeku yang dalam versi bahasa Indonesia. Dan aku akan melakukan look yang lebih natural. Tapi aku akan bikin challenge ini lebih susah karena bukan hanya no brushes, aku harus selesai dalam 5 menit dan hanya pakai 5 produk. Lalu produk-produk ini semuanya dijual di Indonesia. 3 merek lokal loh. Jadi 5 produk yang aku akan pakai adalah Maybelline Fit Me Foundation dalam Classic Ivory, Etude House Drawing Eyebrow dalam warna abu-abu, Makeover's Color Correcting Palette, Rollover Reaction Suede dalam warna Lindsay, dan K Collection Lash Glue. Jadi dengan 5 produk ini, aku akan mencoba melakukan full face tanpa brushes dalam 5 menit. Aku nggak akan ngobrol-ngobrol karena memang kekejar waktu. So, let's go! Thank you.
5 menit ternyata kayak gini, agak fail juga. Gak bisa deh. Tapi I'll fix up the look ya, tinggal dikit lagi kok. Oke, okay, so first eyelashes ya, aduh. Dengan 5 produk aja dan pakai jari aja, nggak pakai brushes, nggak pakai beauty blender. So yeah, siapa bilang hobi makeup mahal? Ternyata bisa juga bikin full face natural look ini dengan hanya 5 produk dan tanpa brushes juga. So yeah, terima kasih sudah nonton. Ternyata gagal juga selesai makeupnya dalam 5 menit. Aku kelewatan, ternyata susah banget ngeblend alis dengan jari aja. Jadi lain kali mungkin aku nggak akan kayak gitu deh. Tapi kalau kalian misalnya mau kerjain makeup look ini tanpa beli brush baru, sebenarnya Etude House Drawing Eyebrow ini datang dengan spoolie. Jadi kalian nggak perlu beli makeup tools baru. So yeah, terima kasih sudah nonton. Sorry challenge-nya gagal. Ya bagian 5 menitnya, tapi lumayan kan 5 produk dengan jari aja, lumayan deh. Sekali lagi terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like, share atau subscribe. Lo kalian kalau mau tahu kapan videoku keluar, turn on notification. Kalau kalian mau lihat fingers only challengeku untuk glam look, aku akan link di bawah dan di atas itu versi dalam bahasa Inggris aja. Videoku biasa akan keluar tiap hari Rabu dan Jumat jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nonton dan terima kasih ya. See you. Bye.